Oke, kali ini kita kedatangan mobil Aerio dengan jok mengganti minyak power steering dengan minyak yang bagus. Ini menggunakan minyak STP Stop Click. Kita tidak di iklan ya, ini tidak iklan ya, kita tidak di endorse, tapi kita memang mau mengganti minyak power steering pada Aerio. Langkah-langkahnya, step-stepnya, kita buka dulu bagian tutupnya. Ya, nanti kita sedot dulu ya, menggunakan alat sedotnya. Nah, sedot dulu, alat sedotnya, kita pasang dulu. Kita sedot terlebih dahulu. Nah, ini terlihat baru. Jadi minyak pada reservoir ini sudah tersedot ya, supaya tidak tercecer, tujuannya itu. Kita pinggirkan dulu, lalu kita lepas jalur balik atau selang baliknya, ini kita lepas ya. Setelah kita lepas, kita sambung menggunakan selang ya. Sambung seperti ini. Kita tampung ya di sini ya. Kan sudah bersih. Terus kita isi.
tim urip nang slip iki. Ini berkurang, kita tambahkan lagi ya. Sampai dulu. Jadi untuk mengganti minyak power steering pada mobil Aireo kita dibutuhkan 3 botol ya. Dibutuhkan 3 botol. Tadi cuma 2 botol kurang. Ya, tapi tetap ini masih sedikit. Kenapa sih menggunakan STP yang stop click? Jadi karena mobil ini sudah uzur atau sudah tua, jadi perlu menggunakan minyak power steering yang bagus, yang stop click ini ada ramuan khusus, dia bisa menutup kebocoran pada seal pada power steering. STP ini cukup bagus dan memang harganya lumayan mahal daripada yang lain. Ya. Terima kasih untuk yang mau mengganti minyak power steering, bisa ke bengkel Jos SMK Negeri 2.